Dalam melaksanakan pembangunan jalan ini, Desa Tanjung Karya melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk pengadaan barang dan jasa, Desa Tanjung Karya bekerjasama dengan TB Bangun Jaya yang sebelumnya diadakan pelelangan dengan dua calon pengadaan barang dan jasa. Dalam pelelangan tersebut, TB Bangun Jaya memenangkan tender tersebut dikarenakan TB Bangun Jaya sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Desa Tanjung Karya. Pada hari Jumat, tanggal 29 September 2017, TPK Desa Tanjung Karya melaksanakan perjanjian kerjasama dan penetapan harga barang dengan TB Bangun Jaya yang ditetapkan oleh pimpinan TB Bangun Jaya, yakni Haji Suganda Rustiawan. Dan alhamdulillah, ketetapan kerjasama pun dilaksanakan dengan baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Desa mantap. Desa Tanjung Karya mendapatkan anggaran dana desa tahap 2 40%. Lokasi kedua, Kampung Tanjung Singuru, Kampung Makam Karomah, sepanjang 400 meter dengan total anggaran 230 juta lebih. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Desa Tanjung Karya melibatkan masyarakat sebagai pekerja dan tukang yang dibagi-bagi dengan beberapa wilayah yang ada di Dusun 2 dan 3. Pada dasarnya, jalan Desa Kampung Tanjung Singuru dan Kampung Makam Karomah adalah jalan utama untuk menuju beberapa perkampungan yang ada di Dusun 3. Yang sebelumnya, jalan menuju beberapa wilayah yang ada di Dusun 3 ini sangat rusak dan sulit untuk diakses oleh kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4. Masyarakat Desa Tanjung Karya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi atas dana desa yang telah diberikan kepada pemerintah Desa Tanjung Karya. Dengan dana desa ini, wilayah yang sulit diakses oleh kendaraan sekarang sudah bisa dilalui dengan baik dan hasil pertanian pun meningkat signifikan dikarenakan daya angkut hasil pertanian yang ada di wilayah Desa Tanjung Karya bisa diangkut langsung ke lokasi perkebunan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah menganggarkan dana desa. Alhamdulillah untuk Desa Tanjung Karya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, alhamdulillah dana desa tahap 2 40% sudah terrealisasi dengan baik. Dan dari masyarakat pun alhamdulillah sangat antusias untuk dukungannya. Selagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan dana desa ini. Semoga kami semua bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Bapak Presiden yang telah mengucurkan dana desa. Alhamdulillah masyarakat sudah terbantu, baik transportasi walaupun peningkatan masalah ekonomi. Dan saya juga bersama-sama tim, bersama masyarakat bekerja sama mengoptimalkan dana desa yang sudah turun ke desa.
Alhamdulillah juga terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah merealisasikan dana desa dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden. Program yang sudah kami terima, Alhamdulillah sudah terima, sudah menikmati masyarakat yang sudah dibangun. Dan ini yang terakhir mungkin ini sudah hampir selesai lah gitu, tahun ini gitu. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih saya atas nama masyarakat Desa Tanjung Karya. Banyak menghaturkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah diusung oleh Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah sudah terrealisasi, sudah dipekerjakan dengan baik bersama-sama masyarakat. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Atas nama warga Desa Tanjung Karya, khususnya Kampung Cisaat RT 01 RW 08, mau berterima kasih kepada Bapak Jokowi yang mana beliau telah memberikan kepada kami kita semua, yaitu anggaran dana desa yang alhamdulillah udah diterapkan dalam segi pembangunan ini, dan alhamdulillah juga sudah separohnya menikmati dana-dana yang udah dibangun, yaitu yang tadinya kendaraan roda 2 tidak masuk ke area persawahan atau perkebunan, alhamdulillah sekarang bisa masuk. Dan tidak lupa juga yang tadinya kendaraan 4 bisa masuk juga ke dalam area pertanian kami. Yang tadinya juga anak-anak sekolah terlambat sekolahnya, alhamdulillah sekarang bisa lancar dalam masuk ke sekolah di tiap-tiap SMP maupun SMK maupun SD. Dan tidak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi, dan mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi membantu atas dana-dana yang lainnya, karena masih banyak program, masih banyak yang dibutuhkan kami semua dalam segi pembangunan maupun jalan, kirmir maupun apa segala-segala pun juga yang harus kita bangun di dalam desa kami. Karena desa kami yang banyak penduduknya hampir melebihi 6.000, dan mudah-mudahan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jokowi, dan mudah-mudahan nanti ke depan lebih banyak lagi membantu kepada desa kami dan kampung-kampung yang lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili masyarakat Desa Tanjung Karya sangat terima kasih ke Bapak Presiden Anu Perantos yang sudah mengeluarkan dana anggaran desa yang tadinya jalannya nggak bisa dilalui kendaraan. Nah sekarang berkat bantuan Bapak Presiden, sekarang jalan udah bagus, udah bisa dilewati dengan secara lancar lah kendaraan-kendaraan, meningkatkan tindak bidang perekonomian, masalah ngangkut-ngangkut, tindak hasil pertanian. Alhamdulillah. Sangat sekali lagi saya sangat berterima kasih ke Bapak Presiden Jokowi Anu Perantos yang sudah mengeluarkan dana anggaran desa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Bapak Presiden diberikanlah kesehatan baik Bapak Presiden maupun sekeluarga, dan kepada staf-stafnya, kepada para pejabat-pejabatnya saya mengucapkan terima kasih.